Neng, ya, Kang. Sepanjang jalan ini makanan semua. Iya, nanti saya kesini ya. Tuh, ini ada ini juga, Neng. Tuh, ada. Waduh! Loh, Kang! Iya, bener ampun, dong. Neng. Kasih sen. Nggak ada remnya. Lagi bilang-bilang kok mau berhenti, Kang. Deket-deket amat, tenang aja. Enggak, sampai itu kan buru-buru ya, Neng. Ikutin dong, ntar Neng ketinggalan. Sebentar, Neng. Ada apa? Ini menyangkut masalah harga diri. Harga diri siapa, Kang? Ada yang nantangin. Siapa, Kang? Songong banget. Aku ngeliat itu sangat songong banget. Mana? Lihat. Waduh, Kang. Itu songong amat, Kang. Lo kepiting nantangin. Nantangin mau dikunya. Oh, no. Samperin, Neng. Iya. Selamat malam. Malam, Mas. Mas. Iya, saya. Ini begitu saya lihat, lewat. Ada yang menarik perhatian saya. Ajak ribut, Kang. Ini seolah-olah nantangin. Sini kau berani. Makan gua. Masih kecil, Mas. Masih kecil ini? Masih kecil, Mas. Itu bohongan ya. Ada yang segede angkot. Kalau gitu pesan mie sama bubur. Oke, silakan duduk. Proses mutannya saya boleh lihat? Boleh, silakan. Ayo, Neng. Ayo, Kang. Titip tas. Sini. Ini perlu energi yang besar. Ini! Oh, ini tasnya. Iya. Sekarang bubur kepiting. Dilap dulu. Wow. Mana? Hihi. Jadilah bubur kepiting capit raksasa. Mantap. Let's get it all. Neng. Iya, Kang. Neng udah ngeces nih, Kang. Saatnya tantangan kita, Neng. Kita coba ambil persenjataan kita. Kita bahas bubur dulu ya. Oke, Kang. Neng, tadi kan si buburnya tuh dipakein kuah kaldu dari kepiting sama udang. Iya. Jadi ini bener-bener full bubur seafood. Iya. Nih, coba ya. Neng, ya, Kang. Lihat, Neng. Ya, Kang. Lihat, Neng. Berapa tuh, Kang, kedipannya? Entahlah. Ini benar-benar extraordinary. Dia benar-benar kaldunya seafood ditimpa dengan daging dari kepitingnya yang tidak tanggung-tanggung karena kita ngambil sendiri. Mas, ini, Mas. Ini, Mas. Sini, Kang. Ini emang spesialis kepiting-kepiting gede atau gimana nih, Mas? Kebetulan tadi pas kita datang barangnya ada yang besar, Kang. Ini dari Timika punya Papua hari ini. Oh. Emang beda-beda ya datangnya tiap hari? Beda. Kita coba mie-nya ya. Ini mie-nya juga semua serba seafood ya dari... Neng. Diangkat, Neng. Aduh, Neng diangkat. Coba yang itu punya kamu diangkat. Aduh. Tas. Pengunyah sejati ngiler kan, lihat ini kan, lihat goyangannya. Itu satu orang. Eh, Kang, Mbak, maaf, goyangannya. Ini, Kang. Goyangannya. Masuk ke dalam mulut. Wow, kita coba ya. Mana, Kang? Apa, Kang? Kenapa, Kang, kok nggak kasih sedih? Kalau enak tuh saya suka terharu. Aduh. Jadi usaha saya selama ini jalan-jalan nggak sia-sia menemukan makanan enak. Enak banget ya, Kang? Yuk. Kang, coba mie-nya, Kang. Makan. Mie-nya gurih. Tetap rasa kepitingnya padat. Kang Pepi. Makan yuk. Kang, saya makan dulu ya. Kang, kamu foto, Kang. Foto. Oh iya, Kang, foto dulu boleh? Boleh yuk. Nanti ya, dia semangat. Boleh yuk. Lihat ke itu, Mas. Hah? Kamera yang putih. Berhubung Mas di sini menjadikan pas kita datang ke sini, ada kepiting jumbo, jadi kita berteriak, "Jumbo!" gitu ya. Oke, Mas. Siap, Neng? Ya, Kak. Satu, dua, tiga. Jumbo! Jadi, pengunjung sejati datang ke sini, siapa tahu si Mas lagi ada persediaan kepiting yang jumbo seperti ini.
Jadi kamu akan seberuntung seperti kita. Kang, sembari saya ngabisin ini, kita mengucapkan salam ngunyah. Siap, Mas? Oke. Satu, dua, tiga. Oke, food. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah.